Mari kita mulai pelajaran kita. Kita masih di kelas, uh, ini kelas yang ke-6, masih dengan topik Patijak Samupada. Tapi semoga nanti di akhir kelas kita punya waktu untuk membahas topik yang kedua, yaitu padhana. Ya. <tuh -tuh. Uh, yeah. Anda bawa ini ya chartnya ya jadi kan <coughs> uh, di dalam bawa cakak ini bawa cakak itu apa bahasa Indonesianya cakak adalah roda bawa adalah eksistensi berarti roda eksistensi itu istilah resminya ya bawa cakak peticak sama pada itu bawa cakak roda eksistensi <coughs> di dalam roda tersebut di diagram Anda bisa lihat ada tiga sambungan ya bahasa palinya sandi ya kalau di Wibawini Dika, Bidamata Wibawini Dika dijelaskan tiga sambungan adalah demikian ya. Di antara sebab-sebab dari masa lalu berarti apa sebab-sebab dari masa lalu itu Awija dan Sangkara dan lima buah masa sekarang atau sekarang lima buah dari masa sekarang kehidupan saat ini apa dimulai dari winyana kemudian nama rupa kemudian salayatana, kemudian asa dan wedana lima ini disebut sebagai apa buah sekarang ya lima buah di masa kini atau di kehidupan saat ini di situ ada satu sambungan ya Berarti lihat di situ dari sebab masa lalu dan efek di masa depan masa sekarang ada satu sambungan di antara lima buah sekarang masa kini maksudnya dan sebab-sebab masa kini di dalam kehidupan ini juga juga ada satu sambungan ya. Lima buah yang di kehidupan saat ini apa saja? Tadi sudah yaitu apa? Winyana nama rupa selaya tanah bahasa dan Wedana itu <clears throat> kemudian sebab yang muncul di kehidupan saat ini juga yaitu apa? Tanha, upadana, bawa, ya. Ada satu sambungan, ya. Berarti itu sambungan yang kedua. Kemudian, di antara sebab-sebab Anda sambil mengikuti diagramnya, ya, di antara sebab-sebab di kehidupan sekarang, yaitu apa sebab-sebab sekarang, tanha, padana, bawah, ya, dan juga buah yang akan datang di kehidupan yang berikutnya, yaitu apa, jati dulu, jati, kemudian satu bagian dari, kalau tadi, bawa tadi satu bagiannya, kama bawa, ya. Kemudian kalau yang efek di kehidupan mendatang satu bagian dari bawah yaitu apa? Upapati bawah. Berarti jati, upapati bawah, jara merana. Ya. Meskipun jati dan upapati bawah itu merujuk kepada satu hal yang sama. Oleh karena itu dihitung satu, ditambah jara merana, jara dan merana dua kan. Tiga berarti tambah lima apa? eh uh, resultan yang masa depan sama dengan efek yang masa kini juga sama ya efek atau buah di masa depan di kehidupan ke depan itu sama juga muter lagi dengan namanya sama wujudnya berbeda pasti uh, buah di kehidupan saat ini yaitu winyana nama rupa salayatana pasawedana makanya di atasnya ada 8 wipakawata itu kan 8 ya paham ya nah jadi itu tiga sambungan ya kalau Anda cermati Sambungan yang pertama itu adalah hubungan antara sebab dan akibat atau sebab dan buah Paham ya? Kemudian sambungan yang kedua itu hubungan antara buah dan sebab Sambungan yang ketiga kembali hubungan sebab dan buah ya jadi tiga sambungan ini merujuk pada hubungan sebab akibat sebab akibat sebab akibat muter terus. Ya, nah cara cara menghentikannya gimana? Dari tiga siklus yaitu apa? kilesa wada, kama wada, vipaka wada, yang dihancurkan kilesa. Ya, ketika kilesanya sudah dihancurkan bawa cakaknya akan pelan-pelan berhenti. Ya, you know? selama kilesanya masih ada, maka bawa cakak ini akan terus berputar. Artinya apa? Kehidupan akan terus berlangsung, kematian akan diikuti oleh kelahiran kembali itu maksudnya. Ya, watak wata itu sering juga diartikan sebagai samsara juga, siklus kelahiran dan kematian. Ya, tapi di sini ya makanya agak-agak mirip merujuk juga bahwa ini memang siklus kelahiran dan kematian gitu tapi dalam hal tiga wadah ini yang satu siklus yang diputar oleh apa? satu bagian siklus atau satu bagian rodanya itu kilesa kemudian kak wipak eh sorry kilesa kama wipaka ya mari kita lanjutkan oleh karena hal ini telah dikatakan <coughs> dalam abidhamata wibawini ada satu sambungan di antara formasi formasi intensional sangkara dan juga kesadaran saya rasa tadi udah dijelaskan ya satu di antara perasaan dan nafsu kehausan wedana dan tanha satu di antara bawa dan kelahiran kembali berarti bawa di sini adalah kama bawa ya dalam hal ini <tuh> sesungguhnya sambungan yang pertama menjadi penghubung dari sebab ke buah ya eh, uh, sama ya mirip ya saya mengambil tadi yang saya jelaskan itu dari Wibangga loh padahal <laughs> di Wibaw ini juga istilahnya begitu sebab kebuah di Wibangga juga istilahnya sebab kebuah bukan sebab keresultan bukan karena adanya keberadaan yang tidak terputus dari sebab kebuah demikian pula untuk yang ketiga jadi dari sebab ke buah itu kepala ya akan tetapi sambungan yang kedua menjadi penghubung dari buah ke sebab jadi yang yang di tengah itu berbeda buah ke sebab karena adanya keberadaan yang tidak terputus dari buah kepada sebab oleh karena damak yang walaupun menjadi buah itu adalah kondisi untuk damak lainnya untuk secara alamiah menjadi sebab paham nggak anda maksudnya buah kama itu secara alamiah itu menjadi kondisi untuk munculnya sebab paham ya, ketika Anda melihat objek yang menyenangkan, objek tersebut adalah media untuk kemunculan kesadaran resultan buah kama Anda ya. Tetapi proses itu menjadi trigger kondisi bagi Anda untuk bereaksi melalui jawana Anda. Anda bisa memunculkan kusala jawana kalau menerapkan Yuniso Manasikara atau kalau ayo niso manasikara berarti aku salah jawana yang muncul makanya dari buah sebab muncul lagi paham ya itu yang dimaksudkan jadi oleh karena dhamma yang walaupun menjadi buah itu bisa menjadi kondisi untuk dhamma lainnya yang secara alamiah akan menjadi sebab itu ya nah uh, tapi, kalau kita cermati di dalam bawa cakar ini, ya, sebenarnya kan reaksi itu muncul yang, yang paling dominan adalah bereaksi terhadap wedana, kan? <tuh> ya, jadi sebenarnya kehidupan kita sehari-hari ini senantiasa bereaksi terhadap wedana. Kenapa Anda bekerja keras? Pengen kaya, kenapa kalau kaya? Perasaannya nyaman banting, suka cita Bante. Nah, itulah yang dikejar perasaannya itu bereaksi terhadap masih ingat pelajaran kelas lalu kenapa suka bisa memunculkan tanha suka wedana karena begitu suka wedana muncul atau somana sa wedana tanhanya menginginkan lebih dan lebih lagi supaya suka wedana atau somana sa wedananya bisa menjadi lebih kuat lagi muncul lagi tidak tidak berhenti begitu. Kalau duka wedana muncul, tanhanya tetap muncul merindukan suka dan somanasa. Kalau upayka muncul, tanhanya tetap muncul juga karena upayka itu mirip cirinya mirip dengan suka somanasa penuh kedamaian gitu ya. Hmm, begitulah kehidupan sebenarnya. Jadi ketika saya menguraikan ini, anda hendaknya juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari anda. Bagaimana? Anda senantiasa bereaksi, sesungguhnya terhadap perasaan-perasaan Anda. Kadang, persepsi berperan penting. Ya, e, Sanya kanda juga berperan penting untuk memunculkan persepsi yang terdistorsi, sehingga apa yang sebenarnya duka bisa dirubah jadi suka oleh persepsi yang terdistorsi. Wipalasa, wipalasa ya, sering diterjemahkan jadi terdistorsi. Uh, itu sesungguhnya kayak penjungkir balikan begitu loh. Jadi kayak putih dijungkir balikan jadi hitam, hitam jadi putih artinya yang tidak kekal dijungkir balikan jadi kekal, yang duka dijungkir balikan jadi suka, yang enggak ada roh dijungkir balikan ada roh, kemudian yang tidak indah dijungkir balikan menjadi indah. Itu distorsi dari persepsi. Jadi masih ingat nggak eh, perumpamaan pancakanda di kelas ini atau kelas lalu ya? Bahwa rupa kanda adalah seperti nah, uh, wih, bab ini atau bab lalu ya, bab tujuh ya. Nah itu perumpamaan yang bagus. Wedana adalah seperti kalau di situ makanan ya, bukan bukan cooknya ya. Persepsi seperti bumbu, kari nah, kari. Huh? kari kari, kari uh, pemanis, <laughs> ya gitu ya. Jadi persepsi kita itu seperti kari mem membuat makanannya tambah nikmat, ya. Tapi hati-hati, seringkali persepsi kita keliru. Pokoknya selama masih putu jana jangan percaya sama persepsi. <laughs> kita dijungkir balik kan terus nanti. <laughs> Oke. Okay. Selanjutnya disebut grup, jadi ada <clears throat> harusnya ada empat grup ya. Karena ketidaktahuan dan lain-lain dan kesadaran dan lain-lain dikumpulkan di sini, artinya eh, 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 Awija dan lain-lain serta Winyana dan lain-lain, ya, dikumpulkan di sini. Jadi empat grup tersebut adalah sebab dari masa lalu, yaitu apa? Awija, Sangkara, Awija begitu, Awija diambil kan Tanha dan Upadana diambil begitu sangkara, sangkara ini kan sama dengan kama bawa berarti lima kan jadi lima ini adalah sebab ya boleh dikatakan dari masa lalu juga ya kemudian resultan masa sekarang itu tadi apa winyana nama rupa salayatana pasa wedana kemudian sebab di kehidupan sekarang yaitu tanha upadana kama bawa begitu ketika tanha dan upadana ini biasanya kan itu satu ada tali kan di diagram yaitu apa ke sang awija awija sama-sama kilesa ya sama-sama kilesa talinya tahu tanha upadana talinya ke awija kemudian kama bawa talinya ke sangkara ya berarti lima lagi ya kemudian resultan yang akan datang tadi sama, yaitu winyana, nama rupa, salayatana, pasa, medana, ada lima itu. Jadi empat grup masing-masing terdiri dari lima, oke? Okay? Ya. Nah, kalau anda perhatikan empat grup ini, coba anda perhatikan masing-masing grup itu sesungguhnya ditentukan dari awal hingga akhir dari semua bagian tadi, yaitu sebab dari e, masa lalu sebab dari masa lalu kan awalnya apa awija di dalam bawah cakak ya dalam diagram ini ya awija dan akhirnya di apa sangkara ya setiap grup itu adalah awal dan sampai akhir dari setiap bagian jadi bagian yang pertama itu kan awija dan sangkara kan Ya, bagian yang kedua dimulai winyana sampai wedana. Ya gitu? toh? Nah, itu adalah buah masa sekarang. Kemudian sebab masa sekarang adalah tanha sampai awal sampai akhir itu. Buah masa depan jati sampai jaramarana. Ya. Itu dari wibangga sih. Jadi beda yang baris 2 sama Ketika. 3 gimana? P2 sama 3. Kenapa? Kan kalau yang ini yang future future resultant pertiun itu? Future yeah, resultant yeah. yang mulai tanha? Nah, itu kan ada baris keduanya fenana nama uh, rumah salahnya tanha pasal fenana. Ini kan buah yang peta buah di masa akan datang. Nah nomor, nomor tiga ya? Kuadran keempat. Empat, kenapa? Uh, kan ini yang future resultant dan peta buah masa datang. Future period perioda itu winyana sampai wedana, tapi yang bawahnya jati sampai Jaramana. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu nama lain saja. <laughs> Jadi ketika kita bicara kelahiran sampai kematian, itu sebenarnya proses winyana nama rupa salayatana pasawidana sebagai resultan loh ya. Sebagai resultannya itu aspeknya dari uh, wipakanya adalah itu. Mereka nama nama yang sinonim sinonim jati upapati bawa jara merana itu sinonimnya adalah winyanan amarupa selaiatan. Uh, uh. Kala uh, mungkin uh, 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 ultimate realities ya ini uh, kebenaran hakikinya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. 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 Kalau yang tiga ini berarti konsep. Ya. Yeah. Oke, okay. bagus udah sampai mana tadi udah nah tadi walaupun kita diajarkan bahwa sebab dari masa lalu kalau saya bicara masa lalu dalam konteks bawah cakar artinya dari kehidupan lampau ya meskipun tadi disebutkan sebab dari masa lalu itu hanya ada dua kan yaitu awija dan sangkara ya tapi pemahamannya begini ketika awija itu masih eksis ya maka seseorang yang penuh ketidaktahuan itu akan selalu merindukan sesuatu. Betul. Kerinduan itulah tanha. Ya. Dan ketika kerinduan itu muncul dia akan melekatinya. Itulah upadana. Ya. Dan karena upadana muncul akhirnya e, bawa muncul, bawa ya. E, karmanya muncul. Ya makanya meskipun sebab dari masa lalu ada dua, awija dan tanha, tapi kenapa tadi disebutkan ada lima? Karena begitu ada awija, maka prosesnya akan berlangsung seperti itu. Tanha upadana akan muncul, bawa akan muncul. Paham? Ya. Jadi itulah mengapa ketika awija eksis, <tuh> maka tanha dan upadana serta bawa pun juga eksis. Nah, pertanyaan saya bawa di sini yang mana? sama bawah atau papa bawah? Ya bagus. Tapi di Patik Sambidamaga satu kitab yang hmm, kalau yang di kelas Pali sudah saya tunjukkan ya. Patik Sambidamaga ada di mana? Kudaka Nikaya. Ya besok kita belajar Kudaka Nikaya kan? Itu salah satu itu kan Nikaya yang sak meskipun dikatakan Kudaka itu kecil istilahnya. Arti dari Kudaka itu minor kecil gitu. Tapi ternyata itu adalah Nikaya yang isinya paling besar. Sepertinya itu yang paling besar karena Abhidhamma Pitaka ada di situ. Terus seperti yang kalau Anda masih ingat di kelas Pali yang dulu kan saya tunjukkan kan ada berapa buku tuh di situ? Banyak sekali kan? Ya. Nah, di Pati Sambidamaga, Pati Sambidhamaga ini buku bagus loh. Buku bagus. Jadi kalau yang suka Abhidhamma juga sepertinya juga perlu belajar buku ini gitu. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya harusnya juga ada ada kalimat begini purima kama bawa seming moho awija bawa seming kasusnya apa yang sudah belajar pali bawa seming bawa seming lokatif berarti di dalam eksistensi purima kama kama masa lalu <guluh> ya artinya di dalam eksistensi karma yang dilakukan di kehidupan yang lalu moho awija ada moha yang tidak lain juga adalah awija paham ya jadi di kehidupan masa lalu kita melakukan karma ya di dalam karma itu ada moha ya contoh ketika seseorang melakukan karma baik dengan penuh nafsu kehausan supaya karma baik saya ini bisa menghasilkan ini dan itu ya maka moha katakanlah memang mun, e, waktu melakukan karma munculnya dengan maha kusala cita ya di maha kusala cita kan memang nggak ada moha betul ya tetapi anda harus memahaminya karma itu tercipta karena mohanya masih eksis belum dihancurkan kalau mohanya sudah dihancurkan maka dia udah nggak melakukan karma lagi tapi kiriya cita begitu ya paham ya nah jadi di dalam eksistensi tadi apa purima kama bawah seming di dalam kama-kama yang kita lakukan di masa lalu itu ada moha pasti yang tidak lain adalah awija ayu hena sangkara kemudian karena e, awija tadi ya yang tidak mengetahui jadi definisi awija itu salah satunya adalah awija tidak tahu, tidak mengerti tanpa pengetahuan, tanpa pengetahuan tentang apa? Tentang empat kebenaran mulia. Duge anyanang, duga samit suka samudaya anyanang dan seterusnya. Ketidaktahuan tentang duka, ketidaktahuan tentang asal mula duka, ketidaktahuan tentang akhir duka, ketidaktahuan tentang jalan menuju akhir duka. Nah jadi tadi kalimatnya ayu hana sangkara artinya akumulasi. Ketika ada akumulasi kama itu adalah sangkara. Jadi karena ada awija yang tidak mengetahui empat kebenaran mulia, ya seseorang tertipu. Ya awija ini kan kayak kalau di kitab itu diberi perumpamaan seperti menutupi mata kita juga. Kadang seperti katarak juga blindfolded kita gitu kayak kita ditutupi jadi kita nggak melihat begitu e, karena ada awija ya maka kita sering tertipu dengan meyakini bahwa ada kebahagiaan sejati di dalam samsara ya sering kali kan kita tertipu ya masih ya ya <laughs> ya nah karena ada awija tadi yang membuat seseorang tertipu ya akhirnya ada akumulasi kama Ayuhana tadi Ayuhana itu sangkara jadi akumulasi kama itulah yang disebut sangkara ya jadi karena tertipu tadi akhirnya seseorang melakukan kama kan ya kemudian setelah seseorang melakukan kama juga sebenarnya dalam proses itu ada nikanti itu tadi eh, di bahasa palingnya nikanti tanha itu jadi nikanti itu hasrat kerinduan itu adalah tanha jadi dijelaskan ketika seseorang melakukan kama karma ada hasrat kerinduan atau aspirasi ingin lahir di alam surga ke atau jadi manusia lagi kek, dan seterusnya itulah tanha itu atau hidup kaya raya ke ya bahkan kita sering kan umat kalau berdana gitu semoga kaya rayanya sekarang nggak mau nggak mau kelahiran depan sekarang Nanti kalau sudah setiap pagi dana makan kok enggak kaya-kaya, banteke pindah enggak top gitu. Ah, pindah. -pindah. Itulah tanha itu lihat. Ah. Jadi bahkan dalam perbuatan baik pun tanha bisa mendorong itu dari belakang ya perbuatan baik perbuatan baik si maha kusala tapi tanhanya itu kuat juga mendorong <laughs> ada has, aspirasi ingin ini ingin itu itulah tanha kemudian setelah itu ada embracing upah mana itu embracing ya embracing jadi melekat ya melekat dengan melaku, Contohnya dalam kitab suci diberikan dengan melakukan kama ini maka saya akan menikmati kepuasan-kepuasan sensual di surga X, surga Y atau saya akan musnah Ito, pandangan salah yang kedua ekstrem yang kedua ya yaitu menceritakan tentang bagaimana awija sangkara tanha upadana dan bahwa nah dari situ dijelaskan juga di wibangga uh, ada cetana ya cetana itu adalah kama bawa di sini ya kehendak yang juga merupakan eksistensi tapi anda tahu kan eksistensi di sini ada dua berarti kalau kita bicara cetana ini eksistensi yang mana kama kama bawa kan ya uh, dijelaskan lagi akhirnya disimpulkan bahwa lima dama itu tadi itu eksis di eksistensi di setiap kama masa lalu dan di sini kama tersebut menjadi kondisi untuk patik sandi. Jadi saya ulangi lagi, setiap kali seseorang melakukan kama, maka itu involve terlibat lima tadi. Paham ya? Bahkan dalam keadaan seseorang melakukan kama baik pun, lima ini terlibat. Ya, meskipun tidak muncul bersama-sama, tapi dia menjadi tenaga penggerak, tenaga pendorong. Itu maksud dari Patik Sambi damaga tadi. Jadi ketika ada kama, maka di situ terlibat lima dhamma itu tadi yaitu apa? Awija, Sangkara, Tanha, Upadana, Kamabawa. Lalu bagaimana membedakan Sangkara dan Kamabawa? Di kelas yang terakhir kemarin sudah saya sampaikan. Sangkara adalah cetana-cetana yang sebelum uh, 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 karma itu dieksekusi, ya berarti apa? Puba cetana. Bahkan kalau misalkan ah saya besok mau berdana makan pagi ke Bante Keminda kemudian Anda siapkan uh, makanan untuk besok maka sejak itu itulah uh, pubat cetananya. Itu kalau di kitab di minggu lalu dipisahkan diklasifikasikan sebagai sangkara. Kemudian muncak cetananya adalah kama bawa. Ya. Jadi itulah tadi Patik Sambida bagus ya, kalau enggak buka Patik Samida kita enggak tahu penjelasan yang bagus sini Di dalam setiap kama yang terakumulasi maka lima dhamma itu tadi involve, terlibat. Saya ulangi lagi apa lima dhamma tadi? Awija, Sangkara, Tanha, Upadana, Bawah. Kama bawa kamabawa. bagus ya sudah bisa membedakan antara sangkara dan kama bawa ya oke jadi itu tadi adalah penjelasan paticak samupada yang berputar di dalam satu kehidupan tidak di dalam tiga kehidupan roda ini jadi sebenarnya sering orang salah paham paticak samupada saya pernah membaca buku yang hmm, tokoh Buddhis internasional sih mengkritik Paticca Samuppada di bukunya itu, saya lupa judul bukunya yang mengatakan bahwa ini ajaran ini enggak valid karena bercerita tentang tiga kehidupan. Itu jadi dia menyerang ajaran Patijak Samo Pada ini karena enggak dong harusnya ini bisa berputar dalam satu kehidupan. Saya waktu baca ini, ini kurang piknik. Nih. <laughs> kurang piknik <laughs> ya memang kita dulu kalau belajar ya kita belajar kalau mau dijelaskan di dalam konteks tiga kehidupan ya seperti ini kalau mau dijelaskan di dalam konteks satu kehidupan bisa juga itu berputar terus di dalam satu kehidupan kita ini gitu ya poin-poin uh, tertentu minimal itu tadi lima itu tadi ya, ya, hmm ketika seseorang tadi mau dana sejak dari mempersiapkan barang yang akan didanakan sampai bantainya membimbing imang pindah patang nah itu udah muncak SPC tanah kan itu jadi anda tahu ya sekarang ya bahwa Patija Samu pada tidak hanya bicara tentang tiga kelahiran tapi ya, kenapa ini disampaikan? Ya karena untuk menjelaskan bagaimana kehidupan ini berputar terus, kelahiran kembali berputar terus, ya begitu ini prosesnya kira-kira gitu <tuh> bahkan nanti kalau belajar padana Anda akan tahu bahwa kadang uh, Awija dan Sangkara muncul dalam satu momen yang bersamaan bukan dua momen yang berbeda huh? uh, ya itu uh, apalagi banyak sih nanti nanti kita akan belajar di padana kita lanjutkan ya uh, selanjutnya saya ingin anda hafalkan itu yang saya beri warna kuning ikuti saya kilesa wada wada itu siklus putaran berarti putaran dari uh, putaran kotoran batin ya yeah, putaran kilesa kilesanya berputar terus ya yeah. kedua kamak wada Siklus kama. siklus kama. Wipaka wada. Siklus, siklus resultan. Bacanya watak bukan watak ya. Karena ada titiknya tanya. Watak. Lidahnya di eh. <laughs> Yang enggak enggak ikut kelas Pali bingung mungkin. Kalau yang ikut kelas Pali udah diajari lidahnya di sangkutkan ke atas. Watak. Ya. Yeah. Kemarin saya telepon murid saya dia bilang waduh wasin S2 ini beratnya apa beratnya apa ini pali ini hasil gitu sama sansekerta kita ada pelajaran sansekerta terus kenapa ya itu dosennya itu kan kita kalau ujian salah tanda baca aja dicoret nilainya dikurangi loh bukannya dari diploma udah gitu <laughs> kok kaget saya itu dari dulu juga begitu saya bilang ya. saya pun juga begitu dulu ya kayak gitu misalkan anda nulis Kilesawata sawata nggak ada t-nya itu kalau di idbm itu coret sadisnya <guluh> nggak ada kompromi salah ya salah gitu. <guluh> ya itu tiga wata ya tiga siklus itu terjemahannya ketidaktahuan nafsu kehausan dan pelekatan adalah siklus kotoran batin jelas ya Awija, Tanha, Upadana itu adalah siklus kotoran batin. Satu bagian dari eksistensi yang disebut sebagai kama bawa dan formasi-formasi intensional atau sangkara itu adalah siklus kama. Ya. Satu bagian dari eksistensi yaitu upapati bawa dan sisanya itu adalah siklus re sultan. Ya, kayaknya kita minggu lalu udah ini ya. Udah belum? Udah kan? Belum ya? Oke, okay, berarti uh, kamawata apa? Sambil direnungkan aja. Ini kan, eh, sorry, sorry. Uh, kita mulai dari kilesa dulu aja. Kilesa wata apa? Awija, Tanha, Upadana. Nah, kemudian dari kilesa muncul kamawata kan, efeknya kan, apa uh, uh, jalurnya? Kamawata apa? Sanggara dan Kama bawah, kemudian wipaka wada, satu bagian dari eksistensi dulu, upapati bawa dulu sama sisanya, ya, sisanya Winyana dan seterusnya itu. Oke. Okay. Uh, penjelasannya satu bagian dari eksistensi yang disebut eksistensi sebagai kama atau kama bawa hendaknya dipahami bahwa dalam hal ini kehendak yang menjadi kondisi untuk penyambung kelahiran kembali yang akan datang itu dinamakan eksistensi. Jadi dalam konteks tiga kehidupan kama bawa itu adalah kondisi untuk kelahiran yang mendatang. Kalau sangkara adalah kondisi untuk kelahiran yang saat ini gitu ya. Nah Uh, uh, yang bisa menjadi kondisi untuk kemunculan Patik Sandi itu cetana yang mana? Puba cetana, apra cetana, muncak cetana, yang mana? Hmm? Kehendak yang menentukan kan? Masih ingat nggak? Uh, huh? Sanita cetana, ya kehendak yang menentukan, kehendak yang menentukan gitu. Itu adalah Kama produktif, produktif Patik Sandi ya. Jadi karena ada tiga siklus itu tadi, maka bawa cakak berputar atau roda eksistensi berputar. Selama siklus dari kilesa tidak dipotong, tidak dihancurkan, maka roda akan terus berputar, ya. Itulah mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kita untuk menyalahkan dunia kan? Untuk menyalahkan orang lain, kita nggak diajarkan meskipun anda sering sih <tuh> <tuh> nggak dengerin kata-kata guru <tuh> karena problemnya yang harus dipotong kilesa ya bener kan bantai saya itu pengen motong kilesanya teman saya <tuh> Enggak lah kilesa kita sendiri <tuh> jadi problem kehidupan itu ada di kilesa kita masing-masing ya makanya anda masih ingat nggak di bab pertama berarti tiga setengah tahun yang lalu saya mengatakan pada Anda garansi jaminan dari saya kalau Anda sudah selesai belajar Abhidharma tak Anda akan dapat the big picture of Buddhism. Ingat nggak garansi saya? Bahkan saya berani menjamin kalau enggak uang kembali. <tuh. Syukur> Minta ke panitia. Panitianya. <guruh> benar nggak sih? Garansinya benar nggak sih? Hah? Jadi apa perlu apa benar belajar agama Buddha harus seumur hidup? Enggak. ya empat setengah tahun selesai berarti tugas saya selesai empat setengah tahun ya <laughs> oke okay, nah tadi berarti anda bedakan kamak bahwa adalah kondisi untuk eksistensi mendatang sangkara adalah kondisi dari masa lalu untuk kemunculan pati Sandi di kehidupan yang sekarang kita lanjutkan kehendak di eksistensi yang sebelumnya yang menjadi kondisi untuk penyambung kelahiran kembali sekarang di jam, uh, kehidupan sekarang adalah sangkara. Oh, tadi sudah saya katakan. Ya. Jadi itu harus Anda bedakan. Sangkara adalah kondisi untuk patik sandi di kehidupan saat ini, kama bawa untuk yang mendatang, ya. <tuh> Dan sisanya ada delapan jenis dhamma yang telah dikatakan sebagai buah masa kini yaitu penta yang diawali dengan kesadaran apa itu penta itu group of five. Ini mm -hmm. di Indonesia saya suka baca gitu harusnya kan penta bukan misalkan apa kelompok lima nah, bukan penta group of five satu kelompok yang terdiri dari lima itu penta. berarti kesadaran nama rupa Salaya tanah, Ditambah tiga yaitu kelahiran usia tua dan kematian Lo Tadi upapati bawa ada Bawa kan ada bante Makanya tadi saya katakan kan Ambil aja salah satu Eh jati Jati dan upapati bawa Ya kan sama kan ambil satu aja Tapi usia dan Usia tua dan kematian itu dua Dua dama Atau entitas yang Harus dipisahkan akan tetapi satu bagian dari eksistensi yang disebut sebagai eksistensi sebagai kelahiran kembali atau ini upapati bawah hendaknya dipahami termasuk di masa depan. Ya, paham ya? Kalau yang di masa sekarang upapati bawahnya namanya apa? Winyana. Ya yeah, toh? Itu Winyana itu kan Pati Sandi kan? Oke. Okay. Selanjutnya dan dua akar yaitu awija dan tanha hendaknya dipahami berarti <tuh> dari bawah cakak ini porosnya, sentralnya, akarnya ada dua yaitu apa? Awija dan tanha ini yang ada di tengah dari diagram ini gampang ya. Awija adalah akar dari masa lalu, tanha adalah akar masa depan. Paham? Di kehidupan sekarang kita ini kalau sesuai dengan diagram tiga kehidupan ini berakar pada awija, yang ada di masa lalu. Bukannya kama Bante, ya justru susul karena ada awija maka ada kama. Kalau nggak ada kama, nggak ada awija nggak ada kama, kan? Nah kelahiran kita di masa depan berakar di mana? Tanha kita, ya, tanha. Anda bisa memahami dari dalam dari diagram ini kan ya, ya, paham ya? Itulah mengapa Acarya Anuruddha telah mengatakan dua akar yaitu Awija dan Tanha. Nah di kitab Wibangga ada klasifikasi dari bawa cakak ini diklasifikasikan berdasarkan empat kebenaran mulia yang uh, bagus juga untuk pengetahuan Anda ya. Dikatakan bahwa ketika seseorang melakukan kama baik atau kama apapun ya, kama baik dan tidak baik, maka <tuh> di Wibangga disebutkan kama baik dan kama tidak baik itu adalah kebenaran mulia yang kedua bukannya kebenaran mulia yang kedua itu tanha sebab dari penderitaan itu ya iya benar kebenaran mulia yang kedua itu adalah tanha tapi di sini di dalam konteks bawa cakak ya jangan dicampur-campur dengan yang lain ya dengan term-term yang lain dalam konteks paticca samuppada kama-kama tersebut pun juga termasuk sebagai kebenaran mulia yang kedua Karena dari Kamalah maka ada Kelahiran kembali Begitu ada kelahiran kembali ada duka Jatibi duka Kelahiran adalah duka dan seterusnya Jadi eh, Sangkara Itu adalah Kebenaran mulia yang kedua Winyana Itu adalah kebenaran mulia yang pertama Kebenaran mulia tentang duka Jadi di Wibangga bahkan dikatakan Winyana adalah kebenaran mulia yang pertama yang bersumber dari kebenaran mulia yang kedua. Itu, karena ada asal mulanya kan. Nama rupa, setelah Winyana kan nama rupa hingga wedana, wedananya kan berarti kan yang muncul di Wipakacita kan, iya kan karena resultan kan. Uh, jadi nama rupa hingga wedana, Wipaka wedana itu muncul di karena ada Pati sandi, oke, okay. ya, yang juga berarti itu adalah kebenaran mulia yang pertama, yang berasal dari Winyana. Winyana juga kebenaran mulia yang pertama. Eh, Wibanga begitu sangat detail jadi dari nama rupa sampai Wedana, Wipaka Wedana itu adalah kebenaran mulia yang pertama yang bersumber dari kebenaran mulia per pertama. Kalau tadi Winyana itu adalah kebenaran mulia yang pertama yang bersumber dari KM dua gitu. Nah tanha yang muncul bereaksi terhadap wipakawedana ya adalah uh, tanha. Tanha itu sudah jelas ya kebenaran mulia yang kedua itu asal mula duka yang muncul berasal dari km satu ya wipakawedana. Kemudian dari tanha upadana muncul. Upadana yang muncul dari tanha juga upadana itu juga masih termasuk sebagai KM2. Dia berasal muncul berasal dari KM2 juga. Dari upadana kemudian muncul bawa, bawa itu adalah eh uh, upadana, upadana kama bawa. Kama bawa itu kayak sangkara tadi, berarti KM 2 ya. Eh, sebentar. E, bukan bukan dari bawah upadan yang muncul dari upadana itu adalah ya kalau nah di, makanya di sini dijelaskan nih dari upadana muncul bawah kan nah ini menjawab pertanyaannya aling yang kemarin itu bisa nggak sih dari upadana langsung ke upapati ini ada nih dari upadana ke bawah dibagi pecah jadi dua pertama upadana ke upapati bawah adalah KM1. Upapati bawah adalah KM1 kan, kelahiran kembali, itu KM1. Tapi dari upadana ke kama bawa kama bawahnya adalah KM2, bagus. Tuh ada kan, berarti upadana confirm bis, bisa upadana pacaya uh, upadana pacaya, upapati bawah. Upapati bawah. Bisa ya? Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa upadana pacaya upapati bawa bawa tidak bisa gugur. Karena ada referensinya. Kemarin meskipun saya meyakini begitu, karena saya teringat waktu belajar di Myanmar tidak pernah mendengar bahwa upapati bawa tidak bisa eh ya benar ya upapati bawa tidak bisa muncul dari upadana saya masih ingat karena selama belajar di Myanmar nggak pernah sekalipun saya ada guru saya mengatakan itu makanya nggak 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 bisa apa salah gitu. Tapi sekarang ada referensinya dari Wibangga. Ini nanti muncul di buku harusnya saya akan cantumkan. Jangan khawatir. Nah, jati kelahiran kembali yang muncul dari bawah adalah sama lagi. Jadi kelahiran kembali adalah kebenaran mulia yang pertama itu Jara marana yang muncul dari kelahiran kembali adalah apa jara marana KM1, ya, yang bersumber juga dari KM1, karena bersumber dari kelahiran. Ya, itu kira-kira. Banyak sih wibangga sih, harusnya ini buku ini nanti jadi tebal nih harusnya. Tapi jangan atipis saja. <taping>, nanti kalau Anda terlalu pinter dulu saya repotnya. Saya gimana dong kalau Anda pinter <laughs> Pecanda ya Oke, selanjutnya Dengan kehancuran akar-akar itu sendiri Maka siklus berhenti Awijatan dan tanah Awija hancur Siklus berhenti Dari kemunculan noda-noda batin Bagi mereka yang selalu tersiksa oleh ketidaksadaran Terhadap usia tua dan kematian Maka ketidaktahuan akan terus berlangsung jadi ini kayak di kelas awal. Kenapa? Meskipun Awija dikatakan di sebagai faktor yang paling pertama, tapi itu berkaitan nih soka pari dewa duka doma upayasa dan seterusnya. Begitu ada ada soka pari dewa duka doma upayasa, maka disitulah itu ada Awija kan. Makanya rodanya akan berputar. Itu itu maksudnya. Orang bijak yang hebat telah menetapkan demikian bahwa siklus yang terikat ini dan tanpa awal yang memiliki tiga tingkatan disebut sebagai patijak pada atau dependensi kemunculan. Penjelasannya <tuh> harusnya tidak terlalu sulit ya dengan kehancuran akar-akar siklus kelahiran kembali yang disebut akarnya itu adalah ketidaktahuan dan nafsu kehausan itu sendiri dan karena ketidakberadaan yang telah terjadi sebagai akibat dari penembusan kebenaran artinya ketidakberadaan dari awija dan tanah udah tidak ada lagi itu maksudnya kenapa akibat dari penembusan kebenaran melalui arah hata maga karena kalau sotapati maga sampai anagami maga awija dan tanahnya masih ini kalau hancur total hanya terjadi oleh arah tak maga kan. Berarti sudah tidak ada lagi karena ketidakberadaan ya dengan melalui pencapaian keadaan ketidakmunculan artinya udah nggak bisa muncul lagi. Itu maksudnya awija dan tanha tidak bisa muncul lagi. Maka siklus kelahiran kembali pun berhenti dan kematian seorang arahat akan tidak diikuti oleh kelahiran kembali. Begitu beliau parinibbana, maka beliau keluar dari samsara. Jadi benar kan? Garansi saya tadi Anda dapat big picture-nya kan? Nah, uh, kita lanjutkan. Untuk makhluk-makhluk yang selalu terus menerus tersiksa oleh ketidaksadaran terhadap usia tua dan kematian dan menderita soka pari dewa duka doma nasa upayasa oleh karena kemunculan noda batin seperti noda batin yang dinamakan kenikmatan sensual yaitu apa bahasa palingnya kama sawa tita sawa bawa sawa dan awija sawa bawa sawa ya maka ketidaktahuan akan berlangsung jadi anda sekarang paham ya bagaimana bawa cakak ini muter terus dia. Ya, jadi tidak seperti yang dipahami beberapa orang bahwa ini awalnya awija akhirnya itu gitu. Dia nyambung terus dia akan berputar terus. Selanjutnya, sesungguhnya telah dikatakan bahwa kemunculan ketidaktahuan berasal dari kemunculan noda batin. Itu ada bahasa palinya supaya Anda bisa menghafal. Asawak samudaya, Awija samudayo. awija samudayo. Samudaya itu kasusnya ablatif, berarti karena dikarenakan oleh Asawa sebagai Samudaya, dikarenakan oleh Asawa atau kemunculan ketidaktahuan. Oh, di, kalau ini saya terjemahkan, bisa dua terjemahan sih. Diterjemahkan dulu Awija Samudayo, berarti kemunculan Awija berasal dari kemunculan asawa atau diterjemahkan dari depan dikarenakan oleh adanya asawa sebagai samudaya maka terjadilah kemunculan awija itu dengan kalimat tersebut kondisi diperlihatkan untuk ketidaktahuan juga artinya bahwa ketidaktahuan pun juga ada kondisinya yaitu apa asawa Ya. Yeah. Selama masih ada asawa, ketidaktahuan akan muncul. Dalam cara yang lain atau dengan cara yang lain, kalau tidak demikian artinya maka roda eksistensi, eh, roda patic samupada tidak akan bisa diikat. Ya. Yeah. Kalau tidak bisa dihancurkan maka dia tidak bisa udah menyerah aja kita demikian dengan cara seperti yang telah disampaikan orang bijak yang hebat di situ yang dimaksud adalah seorang sama Sambuda telah menetapkan artinya telah memperkenalkan Dhamma yang menjadi bagian di tiga siklus yaitu kilesa wada kama wada dan Vipaka wada itu ya ini harusnya juga bisa kita lom lewati saja ya. Memiliki uh, tiga tingkatan yang tanpa awal disebutkan di sini tanpa awal ya. Jadi itulah dependensi kemunculan atau patija samubada. Baik, jadi selesailah padija samubada, tetapi saya ingin uh, kita lanjutkan dulu sedikit yaitu ke metode metode hubungan kausalitas atau padhana naya. Jadi ini adalah metode yang kedua. <tuh> Sebenarnya kalau kita belajar patija samubada, saya kemarin di kelas-kelas itu sudah menggabungkan antara patija samubada dan patana, ya di beberapa kelas saya gabungkan begitu, karena saya ingin anda mendapat gambaran sejak awal yang 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 kuat dulu, ya. Tapi sesungguhnya kalau anda hanya mempelajari patija samubada, yang ada ya hanya awija pacaya sangkara sangkara pacawinya itu berlangsung dalam rumus ima seming sati idang hoti ima supada idang ubajati ima seming asati idang nak hoti ima saniroda idang nirujati rumusnya begitu aja hanya ketika ini ada maka itu ada ya dengan munculnya ini maka ini muncul ketika ini nggak ada ini nggak ada dengan lenyapnya ini atau berhentinya ini ini juga berhenti udah begitu saja anda nggak akan pernah tahu bagaimana awija itu memunculkan sangkara sebenarnya. Jadi di kelas-kelas yang kemarin sampai hari ini ketika saya membahas patijasa mupada, sesungguhnya saya sudah mencampurkannya dengan padana. Makanya penjelasannya menjadi sangat detail sekali gitu. Ya, kalau dulu saya waktu belajar di Myanmar, waktu sampai di Patijak ya ikut ini aja handout ini aja, gitu. Ya, kira-kira begitu tidak dijelaskan secara detail gitu nah di dalam patica samupada Anda hanya belajar bagaimana eksistensi dari A akan membuat B eksis Ketika A muncul ini juga akan muncul Ketika ini nggak ada ini nggak ada Tapi hubungan antara ini nggak enggak dijelaskan Bagaimana A bisa mengkondisikan B supaya muncul? Enggak dijelaskan di Paticca Casamu Nah kualitas hubungan antara A dan B itu tadi atau kalau Anda masih ingat terminologi di kelas pertama yang saya sampaikan yaitu Pacaya Dhamma, Pacayu Panadhamma, ada Pacaya Sati, Pacaya Satinya ini, Force-nya ini, Pacaya Dhamma. Pacaya Dhamma itu Dhamma yang menjadi kondisi. Pacaya akan kondisi kan Pacayu panak dhamma Artinya dhamma yang upana itu pas partisipal, Pas partisipal, Dhamma yang telah muncul karena kondisi Pacayu panak dhamma Jadi dhamma yang menjadi kondisi Akan menyebabkan pacayu panak dhamma muncul Ya Nah, bagaimana dia memunculkan ini itu force-nya ini tenaga penggeraknya ini kualitas penghubungnya ini disebut sebagai pacaya sati itulah padana jadi ada 24 pacaya sati ya kalau paticak sama pada ada 12 faktor padana ada 24 force tadi yaitu apa hetu bajayo aramana bajayo nah, Anda masih ingatnya? Kan?

di ya, ada nah, itu 24 kalau anda hitung ayam tak pada nayyo ya eh, <tuh> Mari kita lihat penjelasannya ini adalah bahasa Indonesianya kondisi akar nanti akan saya jelaskan meskipun ini tidak memuaskan kalau kita menerjemahkan hanya kondisi akar tapi saya minta anda nanti pahami ya maknanya apa sih arti dari kalimat kondisi akar itu ini kan disimpelkan saja karena saya setelah saya pertimbangkan kalau mau diterjemahkan apa adanya jadi panjang ya yang makanya saya putuskan untuk sementara yang penting anda paham maknanya ya hetu pacayo pacaya kalau dia apa, terlepas dari kalimat dia menjadi pacaya kan bukan pejayo kan Berarti kondisi akar, kondisi objek, kondisi penguasa, adipati Kondisi tanpa antara, enak ini udah apa saya dekatkan aja Adipati itu bahasa Jawa masih ada loh Kayak bupati, wali kota gitu itu kayak adipati, ya, penguasa dia Tanpa antara, anantara Sama nantara itu kondisi yang mirip Tanpa antara tapi persentuhan dia bersentuhan kayak tanpa antara kan dua hal bersentuhan gitu, cep gitu. Udah kayak tanpa antara, tanpa jarak. Ya, sama mirip-mirip sih. Kemudian sama nantara. Kemudian timbal balik hanya manyak Di cetasika kita udah bertemu ini. Tapi istilahnya apa ya di cetasika saya ya? Hanya manyak cetasika, faktor mental umum ya, saling ya. Jadi di sini timbal balik. Jadi saling mendukung. Gitu. Kemudian kondisi dukungan ini harusnya nisaya pcyo percaya ya dukungan yang menentukan ini saya percaya kemudian telah lahir sebelumnya pure jata jata itu telah lahir pure itu sebelum ya jadi kondisi telah lahir sebelumnya kondisi telah lahir sesudahnya berarti pacca jata jata itu telah lahir pacca itu sesudahnya jadi kemudian kondisi pengulangan pengulangan itu bahasa palingnya a sewana hanya panjang. Kalau a sewana beda lagi a sewana cak balanang jangan berasosiasi dengan orang yang bodoh orang yang tidak baik a sewana jangan tidak berasosiasi tidak berkumpul tapi ini a sewana hanya panjang beda ya kalau hanya pendek maknanya tadi a sewana tidak berkumpul tidak bergaul gitu kayak di maha manggala suta a sewana cak balanang pandita nan cak sewana gitu kondisi pengulangan a kondisi kama 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 pacaya kondisi resultan wipaka pacaya kondisi makanan ahara pacaya kondisi indria adalah indria baca ya kondisi jana adalah jana baca ya kondisi jalan adalah maga baca ya kondisi asosiasi juga anda tahu sam payuta baca ya disosiasi juga anda tahu yaitu apa wip payuta baca ya kondisi kehadiran adi baca ya kondisi ketidakhadiran nadi nadi itu enggak ada itu natika didik pandangan salah tentang nggak ada apa-apa natika ini ketidakhadiran ketidak eksisan kemudian wigata adalah kepergian kalau anda bingung uh, uh, menghafalkannya wigata itu adalah harusnya itu hmm, pas partisipal ya, dari gacati gac ya ya jadi kondisi kepergian tanpa kepergian adalah awi kata. Dalam hal ini inilah hubungan metode hubungan kausalitas. Jadi pada anak kita terjemahkan menjadi hubungan kausalitas. Ada 24 kondisi di dalam hubungan kausalitas ya. Jadi itulah hubungan yang terjadi yang bisa menjelaskan semua fenomena nama dan rupa di alam semesta ini, di samsara ini ya. Nah, mari kita lihat penjelasannya setelah memperlihatkan yang demikian sebagai perincian metode dependensi kemunculan apa yang sudah kita pelajari e, sampai tadi ya sekarang untuk memperlihatkan metode hubungan kausalitas Acarya Anuruda pengarang buku Abhidhammata Sanggaha telah mengatakan kalimat yang diawali dengan hetu pacayo ya selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut disebut sebagai akar atau hetu karena dengan melaluinya Damak yang lain berdiri tegak ya oleh karena akar bisa memiliki beraneka makna hendaknya dipahami bahwa suku kata hi dari hinoti ya di sini bermakna berdiri kukuh kalau anda ingat pelajaran di bab satu atau bab dua saya pernah mengatakan kesadaran yang punya akar itu seperti pohon yang mempunyai akar sehingga dia kokoh sulit untuk dicabut kesadaran tanpa akar itu perumpamaan saya waktu itu seperti apa lumut ya ya lumut yang lumut itu kan nggak punya akar makanya dia gampang rontok ya sama sekarang masih masih relevan di hetu pacaya ya karena akar inilah yang membuat damak damak yang muncul bersamanya menjadi kokoh tidak mudah rontok gitu ya mari kita teruskan atau disebut akar karena menjadi asal mula kama ya benar ya dan melaluinya damak damak bergerak seperti sebuah pohon bayangkan melalui sebuah akar yang membawa sari makanan dari dalam tanah ke atas Ya. Jadi karena ada akar, maka ada pergerakan sari makanan ke atas yang membuat pohonnya menjadi kokoh. Melalui kondisi akar itu, buah pun bergerak. Ya. Berlangsung dan mengalami kesuburan proses sampai matang dan pertumbuhan serta masaknya buah nantinya. Jadi kondisi akar, nah ini definisinya. Hetu cakso pacayo jati hetu pacayo. Artinya kondisi akar adalah akar dan dia itu adalah sebuah kondisi. Itu jadi definisi dari kalimat kondisi akar atau hetu pacayo, hetu pacaya. Kalau yang sudah paham pali harusnya itu makanya saya sertakan kalimat palinya. Mudah kan Anda bisa kan? Hetu cak so pacayo cak. Akar dan itu dia adalah pacayo kondisi. Paham ya? Akar dan dia adalah kondisi. Hetu cakso pacayo cak, ti demikianlah hetu pacayo. Kira-kira begitu. Jadi definisi hetu cakso pacayo cak juga berlaku untuk pacaya-pacaya yang lain. Ya. Jadi sekarang Anda paham kondisi akar itu artinya ya ini akar dan itu adalah juga kondisi itu definisi yang formalnya ya. Nah, karena kalau saya tadinya berpikir mau saya terjemahkan kondisi yang dinamakan akar kok, kayaknya kok jadi kepanjangan gitu ya. Udah yang penting kita paham maknanya ya. Oke. Selanjutnya akar yang dipahami sebagai kondisi itu tadi definisinya sebuah kondisi dengan menjadi sebuah akar artinya eh, ya kondisinya itu ya akar itu itu inilah yang telah dikatakan untuk definisi 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 terminologi hetu pacaya itu ya selanjutnya hetu dalam artian sebagai akar bisa juga eh, kondisi atau pacaya dalam artian sebagai penolong. Ya. Dalam arti yang ringkas, kondisi akar adalah dhamma yang berfungsi sebagai penolong dengan arti sebagai akarnya gitu. Mula dena hetu, akar dalam artian sebagai mula, ya awal-awal akar kondisi. Ya. Dia bisa berarti kondisi bisa berarti alasan untuk kemunculan dari sesuatu, bisa berarti sebab juga. Gitu. Jadi akar itu sendiri adalah penolong untuk dhamma yang dikondisikan. Selanjutnya, hendaknya dipahami bahwa enam akar adalah penolong. Anda masih ingat enam akar? Loba dosa moha, loba dosa moha sebagai penolong dengan arti sebagai akar yang dianggap sebagai penegak Penegakan kondisi yang tegak kukuh untuk materi yang bersumber dari kesadaran di kejadian sehari-hari, cita jarupa. Dia menjadi kondisi untuk materi di kehidupan sehari-hari yaitu cita jarupa, tapi di penyambung kelahiran kembali dia menjadi kondisi untuk kama jarupa. Serta dia juga menjadi kondisi kekokohan cetasika dan juga cita. Cetasika yang muncul bersama dan juga cita. Jadi kalau tinggal citanya yang mana gitu Anda sudah belajar di bab kedua kan metode asosiasi dan apa sampah yoga dan sanggaha seperti akar-akar sebuah pohon ya jadi Anda bisa garis bawah harusnya di handout guru saya juga mungkin lebih jelas mari kita lihat halaman 11 di tabel itu kondisinya adalah hetu akar conditioning conditioning stage-nya adalah pacaya damanya adalah enam akar condition stage yaitu pacayu panak damanya adalah nah ini lebih lebih lengkap kan dia beliau diure 71 sahitu kacita jelas ya karena 18 a itu cita pasti nggak 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 berkaitan di sini kan ini berkaitan dengan akar kan berarti yang tanpa akar di exclude excluded 71 <tuh> kesadaran yang mempunyai akar ya itu kalau kita mau kalkulasi cetasika yang bisa bergabung di 71 cita itu udah pasti 52 itu ya secara general 52 cetasika kecuali ya kecuali moha di dua moha mula cita. Anda paham nggak? Kenapa moha di dua moha mula cita dikecualikan? Karena supaya nggak lama, boleh saya jawab? Boleh. Karena moha mula cita hanya disertai dengan satu akar yaitu moha. Dengan demikian moha di situ tidak bisa menjadi pacayu panadama. Paham? Karena kalau dia menjadi pacayu panadama, lalu pacaya damanya siapa? Paham ya? Budak Terway ini paham? Ya, bagus. Sudah paham ya. Kemudian pacayo bana dama yang lain adalah sahetu cita jarupa artinya adalah materi yang lahir dari cita yang di, yang memiliki akar. Itu maksudnya. Berarti materi yang lahir dari cita yang tanpa akar masuk enggak? Enggak, karena kita bicara hetu pat jaya. Kemudian yang lain Berarti itu tadi adalah di Pawati. Ya, Anda 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 tambahkan. Itu di Pawati. Kejadian sehari-hari. Tapi di Kam, patik Sandi yang mun, dia menjadi uh, kondisi untuk kemunculan kamaja rupa. Tapi itu pun Patik Sandi yang memiliki akar. Kalau Patik Sandinya nggak memiliki akar, mau akarnya nggak ada, berarti pacayanya nggak ada. Ya you know? jadi tidak terjadi yaitu fayahnya, paham? Lebih lengkap ya, lebih bagus ya. Saya dulu suka sama ama ama apa handout handoutnya beliau itu saya suka, karena udah kayak menjadi pegangan yang enak untuk dihafal gitu. Nah, <tuh> jadi itu penjelasannya. Kalau Anda masih ingat di hari yang pertama juga saya katakan bahwa pacaya di sini sebab bisa menjadi sebab, bisa menjadi kondisi. Dia bisa menjadi dhamma yang langsung menghasilkan dalam konteks misalkan kama pacaya. Dia langsung nanti sebagai produktif nanti. Ya. Tapi dia tidak harus pacaya dhamma ini menghasilkan pacaya pana dhamma. Pacaya dhamma bisa hanya menopang, mendukung aja kama suportif aja Misalkan kayak logikanya kayak supaya Anda mudah memahaminya kayak penjelasan saya di kama suportif itu kan kadang hanya mensupport aja apa yang sudah ada di sana. Gitu ya. Jadi dia bisa hanya mendukung saja dhamma yang sudah eksis, cita-cita sikar rupa yang sudah eksis, didukung supaya makin kokoh. Atau dia juga bisa merawat pacayupanak dhammanya itu supaya dia bisa berlangsung sampai akhir. Jadi eh, uh, pacaya di sini tidak harus sebagai dhamma yang memproduksi dhamma yang lain atau pacaya upanadhamma, tapi dia bisa menjadi hanya sebagai dhamma yang mendukung satu, kemudian merawatnya juga. Ya, jadi ada tiga, bisa menghasilkan, bisa mendukung apa yang sudah ada, yang sudah muncul, dia tidak menghasilkannya sih. Ya, kayak misalkan loba mulacita, kalau dalam hubungan hetu pacaya, loba sebagai akar itu bukan penghasil lob, cita-nya. Bukan. Tapi dia menopang cita, loba mula cita yang pertama katakanlah <coughs> supaya kokoh, supaya kuat. Ya, citanya sendiri dihasilkan oleh apa? E, loba mula cita. ya Ini efek dari e, e, nama rupa di sini. Awija pacaya sanggara, sanggara pacaya minyana, minyana nama rupa. <coughs> ya. Yeah eh pati sandi nama rupa pati sandi nama rupa pacaya salaya tanang ya ya dalam begitu kan kalau di pati sangkara pacaya winyana winyana pacaya nama rupa namanya itu cetasika memang tapi kalau nama rupa pacaya salaya tanang ada citanya kan lupa ya nah ya ya tapi kan kalau yang winyana pacaya nama rupa enggak <tuh> nah ya yang nama rupa salah salaya tanah itu ya nah jadi begitu anda pahami dulu di dalam kehidupan kita ini kadang dama dama tertentu dia bisa memproduksi dama yang lain tapi kadang dia muncul hanya untuk memperkuat saja ya mendukung supaya dia kokoh atau merawat supaya dia bisa berlangsung melaksanakan fungsinya dengan sempurna Oke, okay, jadi saya rasa sudah jelas ya karena di handout halaman 11 itu sahih tuka itu Anda harus pahami ya. Berarti yang ahli tuka enggak <coughs> termasuk yang padi sandi. Selanjutnya, ini masih mudah, yang ketiga yang minggu depan agak sulit. Makanya saya akan selesaikan dulu sampai arah mana apa Kondisi yang kedua setelah itu Pak Jaya adalah uh, arah mana ya penjelasannya adalah damak objek atau aramana adalah damak yang dipegang dan diambil oleh kesadaran serta faktor-faktor mental seperti tongkat dan lain-lain oleh seorang yang lemah. Anda masih ingat pelajaran bab kedua, definisi aramana dan alam bana, beda kan? Aramana itu tempat untuk bersenang-senang. Kayak kayak taman. Taman aramana itu. Kalau alam bana itu seperti tali penopang supaya seseorang yang lemah itu bisa bergantungan di situ supaya dia nggak jatuh gitu. Dalam konteks aramana yaitu seperti ibaratnya itu adalah taman di mana orang bersenang-senang di sana, maka aramana atau objek itu adalah taman untuk cita dan cetasika. Untuk bersenang-senang di situ. Ya. Dalam definisi alam bana maka objek sebagai alam bana objek adalah tempat cita dan cetasika untuk berpegangan supaya dia nggak jatuh. Jadi cita dan cetasika kalau nggak ada objek dia jatuh, nggak muncul, ya paham ya? Nah itu tadi adalah definisinya ya. Eh, kita lanjutkan oleh karena dhamma apapun yang dengan merujuk padanya maka kesadaran dan faktor mental eksis, artinya merujuk pada objek, maka cita dan cetasika eksis, untuk dhamma tersebut dinamakan kondisi objek. Sungguh tidak ada dhamma yang tidak bisa menjadi objek untuk kesadaran dan faktor-faktor mental. Anda, Anda sudah belajar di bab ke berapa? Tiga ya. Nah saya akan jelaskan coba. Jadi kalimat tadi, eh, oleh karena dhamma apapun yang dengan merujuk padanya, ya ini bicara tentang merujuk pada dhamma yang disebut objek, maka kesadaran dan faktor mental cita dan cetasika eksis. Ya. Untuk dhamma-dhamma ini tadi, artinya hubungan antara objek dan cita cetasika ini tadi, itu hubungannya terjadi melalui kondisi objek gitu. Nah, sebelum saya jelaskan kita buka lagi handout halaman 11. Aramana atau objek kondisi uh, arah mana pacaya pacaya damanya adalah yang bisa mengkondisi uh, sebagai pengkondisinya itu adalah apapun kan sebenarnya karena apapun bisa jadi objek ya kan makanya di situ ditulis 89 cita Anda tambahin 121 juga boleh ya tergantung ya terus cetasika yang berasosiasi semuanya bisa berasosiasi kan. Kemudian 28 rupa nibana dan konsep. Jadi apapun itu bisa jadi objek. Ya, maka dia pacaya dama. Kemudian panak dama yang mengambil objek itu tadi. Jadi artinya objek-objek ini tadi mengkondisikan panak dama untuk muncul mengkondisikan dhamma untuk muncul. Jadi conditioned states atau dhamma yang telah muncul karena kondisi, bahasa palinya pacayu panadama adalah 89 cita dan sikap, rupa tidak ada. Paham? Kenapa rupa tidak ada? Karena rupa tidak bisa mengambil objek. Jadi dia rupa bukanlah dhamma yang dikondisikan oleh objek mulai mulai makin enak ya makin jelas lagi ya nah eh jadi percaya dhamma Anda lihat tabel itu itu semua dhamma apapun baik yang para mata maupun logia atau bahkan juga konsep Paham? ya lokia cita-cita sikap bisa jadi objek lokutara cita-cita sikap bisa jadi objek konsep bisa jadi objek bahkan nibana pun juga jadi objek gitu ya nah eh, saya sudah minta aling untuk membagikan buku yang saya ketemu untung menemukan itu yaitu Pacayu Desa ya dari Bante Ananda Joti ya, hah? Dibuka yuk, pacayu desa ni desa U uh, desa ini, desa Udah semua? Yang kemarin dibagikan, udah. Sebenarnya kalau ya kadang saya itu karena nggak punya waktu lagi ya. Sebenarnya kalau anda bisa menghafal ini bagus juga sih. Meskipun kadang saya juga lupa ini. Ini lama sekali dan jarang diulang. Hei tuh eh arah mana bejo? Dan dan langsung ke halaman empat ya. Eh halaman tiga 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 tiga. Oke, okay, halaman tiga. Hetu beceyo ti hetu hetu sampai kanang damanang dam samuda nanja hetu beceyo na beceyo hara mana beceyo ti rubaya danang caku winya nada tu ya tang sampai yuta kanang cada manang hara mana beceyo na beceyo sadaya soda winya nada tu ya tang sampai yuta kanang cada manang hara mana beceyo na beceyo kanda ya

ada mana ngara mana uh, ya uh, ki, saya jelaskan artinya kembali lagi ke awal ya ini ini sebenarnya kayak perumusannya hetu becio yang dimaksud dengan kondisi akar ya hetu ya akar-akar yang di situ plural berarti ada enam akar itu adalah pacayo yang terakhir kalimat terakhir adalah kondisi kembali lagi ke baris damanang untuk dama-dama yang berasosiasi dengan hetu hetu sampai yuta kanang damanang ya cak tang sam tang cak ya dan untuk rupa-rupa tang samudana, yang eh, samudana itu yang bersumber ya bersumber dari hetu itu jadi cara menerjemahkannya begitu hetu peceyoti yang dimaksud dengan hetu peceya kondisi akar adalah hetu itu yang kalimat pertama itu u-nya panjang kan berarti akar-akar adalah pacayo yang terakhir kondisi kembali kembali lagi ke baris yang kedua damanang nang itu sampai yuta kanang kondisi untuk itu datif untuk dama-dama yang berasosiasi dengan hetu ya sampah yuta kanang damanang untuk dama-dama yang berasosiasi dengan itu tang samudanan cak rupa dan untuk rupa-rupa materi-materi yang bersumber dari itu tang itu itu hetu ya melalui hetu pacayena melalui hubungan kondisi akar berarti akar adalah kondisi untuk dama-dama ini dan seterusnya paham ya ara menak peceyoti. Nah ini diurai satu persatu. Kalau itu peceyot tadi sederhana kan hanya begitu rumusnya. Kalau kondisi yang dimaksud dengan arah menak kondisi akar, maka rupa ayatana. tanah anda sudah belajar kan landasan indriawi materi bentuk maksud saya objek bentuk ini adalah peceo adalah kondisi untuk cakuk winyana datu untuk elemen kesadaran mata Elemen kesadaran mata itu ya cakup winyana, ya. Jadi lihat objek bentuk di dalam arah mana peceo adalah kondisi untuk kemunculan kesadaran mata dan juga kondisi untuk kemunculan damak-damak yang berasosiasi dengan cakup winyana. Berarti cetasika. Jadi cetasika yang muncul di cakup winyana itu dikondisikan oleh objek bentuk dalam konteks arah manakbat jaya. Ya. sadaya tanah juga. <tuh> Berarti landasan indriyawi suara atau objek suara bahasa kerek sehari-harinya adalah kondisi yang paling tadi un, oh saya tadi belum memun, belum menerjemahkan arah manak pecaya nak pecaya ya yang kalimat terakhir jadi gini, ini supaya agak cepat. Landasan indriawi bentuk adalah kondisi untuk kemunculan kesadaran mata, ya, dan juga dama-dama yang berasosiasi dengan kesadaran mata dalam hubungan yang bagaimana arah mana pcyena itu kalimatnya melalui kondisi objek arah mana pcyena itu kan uh, instrumental kan, ya, uh, <tuh> melalui Kondisi objek. Nah, sekarang sadaya landasan indriawi suara adalah kondisi untuk sotakwinya datu. Itu datif, yaitu kesadaran telinga, ya. Dan juga dama-dama yang berasosiasi dengan kesadaran telinga melalui kondisi aramanak pejayena. melalui kondisi objek. Gandaya yatana berarti landasan indriawi ganda adalah kondisi untuk ganak winyana datu ya datif untuk elemen kesadaran hidung atau kesadaran hidung saja ganak winyana ya dan juga semua dhamma yang berasosiasi dengan kesadaran hidung melalui kondisi aramana pejayana ya sama rasa yatana juga begitu untuk jiwa winyana dan seterusnya, logikanya sama. Jadi ini mengenai, ya, pertama adalah mengenai objek-objek untuk panca indera dulu. Yang kelima adalah potaba ayatana, itu lihat ya. Adalah kondisi untuk kaya winyana datu dan seterusnya, sama. ya Kemudian, yang berikutnya, nah ini menarik. Rupa ayatana, sadaya tanah, ganda ayatana, rasa ayatana, potaba ayatana. Jadi lima ayatana ini tadi, lima objek-objek panca indera ini, adalah kondisi untuk manodatu masih ingat manodatu apa elemen batin ada berapa manodatu cita tiga yaitu panca dua wajana dan sampati jana cita panca dua wajana dan sampati jana cita bisa mengambil berapa objek lima objek panca indera makanya di situ disebut rupa ya tanang sadaya tanang gandaya tanang rasa ya tanang potaba ya tanang Lima objek itu bisa diambil oleh Mano Artinya lima objek ini tadi adalah kondisi untuk kemunculan Mano dan semua dhamma yang berasosiasi dengan Mano melalui hubungan Aramana Pejayana. Melalui hubungan kondisi objek. Kemudian berikutnya, Sabe Dhamma adalah kondisi ya. Nah ini saya pernah mendengar kelas abidama yang katakan. Bahwa dhamma ini kalau sudah menjadi sabedama, <laughs> maka dia akan menjadi kondisi untuk manuwinya nada Datu tapi syaratnya dia harus jadi sabedama dulu. <laughs> nah, kalau anda sudah belajar Pali paham ya, ya bukan begitu sabedama itu adalah semua dama itu bisa menjadi kondisi untuk kemunculan manuwinya nada Datu Nah, manuwinya nada itu apa? Elemen kesadaran batin. Masih ingat nggak Mano Winjana Datu itu ada berapa? 89 kurangi 10 kurangi 3. Ya, yeah. 76. Mano Winjana Datu adalah 76 cita dikurangi Dwi Pancawinyana dikurangi manoda tuh. Berarti 76 cita itu adalah Mano Winjana Datu. Artinya, Mano Winjana Datu ini muncul bisa karena dikondisikan oleh apapun. Ya, yeah. Ya. ya, ya. Semua objek kita kenal berapa objek sih di Bab tiga enam ya, ya enam objek itu adalah pacayo untuk manyo nada datu ya itu adalah datif untuk elemen kesadaran batin cak tam sampai yuta kanan cak damanang dan caknya anda terjemahkan dulu dan Dama-dama yang berasosiasi dengan manuwinyana datu. Melalui kondisi apa? Aramana pejaya. Ya. Yang yang damang araba yeye dama upa janti cita cita sika dama te dama tesang tesang dama nang aramana jadi itu uh, yang yang damang ini adalah Uh, araba dulu araba itu semacam uh, memulai atau bisa menangkap ya memegang dama apapun ya sebagai objek maka dama-dama ini muncul ya paham nggak yang yang dama araba araba itu bisa beginning bisa grasping juga bisa berarti grasping menangkap yang yang dama dama apapun itu juga ye ye dama dhamma dama dama apapun muncul jadi artinya dama dama itu muncul karena dia grasping yang yang dama yang yang dama itu dama apapun paham ya nah grasping semua dama maka fenomena apa dama dama itu tadi upacanti muncul e, yaitu cita dan cetasika yang muncul paham cita-cita dhamma kan begitu itu ye, ye dama upa janti cita cita sika dama gitu ya te te dama tesang tesang dama nang, dan seterusnya uh, uh, jadi dama dama yang diambil sebagai objek itu tadi te te dama tadi ya dama dama tersebut ya adalah kondisi untuk dama dama yang terakhir untuk kemunculan da, cita cita sika tadi jadi dhamma-dhamma yang diambil tadi sebagai objek adalah kondisi untuk cita-cita sikadama melalui kondisi objek. Enak ya? Makanya kalau Anda pengen ahli patana, Anda hafalkan ini. Hadi batui bacayo ti canda, di canda sampai juta nganang dang nang sam samu juta cak rupa nang hati batui bacayo na bacayo. Mana mana mana. Any thoughts, sense? Hmm, salah sih terjemahannya sih. Nggak, 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 salah, salah, sorry, sorry. Saya nggak lihat itu tadi. Saya langsung terjemahkan. Nggak, ya, 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 semua. Karena semua bisa jadi objek. Iya, toh. Termasuk nibana kan? apapun makanya yang yang damang itu adalah dama artinya dama apapun yang diam yang yang itu ya yang sebenarnya dama apapun yang besok di kelas Pali makanya saya saya kirimkan video di kelas Pali itu kan tentang relatif apa Hmm? Relatif pronoun Anda inilah yang yang y y t t gitu. Ya. Nah, pesan saya kalau Anda ingin menguasai padana hafalkan ini. Baca aja setiap sore satu kali. Ini hampir satu jam sih. Saya kemarin tim Aling minta saya baca ini di hari Abidama. Ini panjang loh ini. Hah? Ya kan kalau grup nggak bisa cepat. Berapa kalau cepat? Iya kalau kalau grup bisa satu jam, saya bilang ke Aling bisa 45 menit. Saya bilang sih ke Aling nanti habis waktunya. Harusnya gampang kok. Kalau anda mau nanti saya carikan saya Myanmar yang membaca ini. Jadi anda tinggal tirukan nadanya. Ya, saya bisa carikan. Itu Bajeo, Aramana dan seterusnya. Saya dulu punya dari Seado Asin Yanisara. Itu bagus sekali sayangnya hilang. Karena asin Sarah itu suaranya itu saya suka Bante teman-teman kelas saya kemarin Waktu ke Indonesia mengingatkan saya Bante Keminda ingat gak? Dulu waktu kalau di kelas Bante Keminda suka menirukan asin itu Oh iya iya kok masih ingat sih <laughs> oh, ya, Mereka mengingatkan saya Saya memang suka menirukan gitu Karena suaranya itu bagus Bante saya donya Sarah. Harusnya di Youtube banyak Harusnya cepat nanti saya carikan ya supaya anda bisa menghafalnya jangan tanya bantingin dah hafal dulu <laughs> dulu ya sekarang tugasnya banyak <laughs> baik saya rasa kita cukupkan ya sampai uh, di sini terima kasih Terima kasih Bante, untuk penjelasannya malam ini seperti biasa kepada kalian mita yang ingin bertanya kami persilahkan <tuh> ada Bu Dokter Wahyu ini udah hafal itu tadi oh, kalau begitu sudah hafal artinya tadi yang saya uraikan tadi dipahami supaya memahaminya enak itu terkenal kalau di Myanmar itu itu jadi bacaan wajib. Semua saya Ali juga, Piku juga, sama Nera juga. Ayah, nanti ya. saya, bilang kali. <laughs> ya, nggak apa Sangat terkenal kalau di Myanmar itu. Yuk, ada pertanyaan? Ya. Wan Bante. mau tanya tentang yang tadi yang upadana pacaya upapati bawah itu. Jadi tetap tidak akan ada uh, maksudnya maksudnya upadananya sendiri sebagai uh, pacaya sebagai kondisi um, langsung ke upapati dana eh upapati bawah tanpa ada. ada kamanya gitu maksudnya. Ada. Oh. oh, ya pengertiannya ada tetap, tetap ada kama, tapi itu nggak dominan. Nda okay. ya, tetap, tetap bukannya nggak ada kama, nggak bisa kalau nggak ada kama. Memang benar kelahiran kembali muncul karena kama, tapi kadang kamanya kalah dominan sama upadananya. Makanya yang yang berlaku adalah upadana pacaya, upapati bawo. Itu pemahamannya begitu, ya. Nanti tadi yang uh, hetu pacaya ini, Ali uh, masih bingung yang tentang patisandi. Patisandinya kan e, bisa untuk mengondisikan dikondisikan. Eh e, buka yang mengondisikan. Mengondisikan, mengondisikan kama jarupa. Untuk tapi yang sahetuka e, untuk ahetukanya yang enggak. Berarti kalau yang ahetuka itu nanti pengondisiannya oleh yang lain gitu maksudnya. Oh. Jadi untuk ahetuka patisandi, pengondisiannya bukan oleh hetu bacaya dia ya, mungkin bisa upani saya baca ya dukungan yang sangat kuat. Nanti coba kita lihat uh, jadi apa dari tadi. Jadi 19 yang kesadaran yang bisa jadi pati sandi kan hanya 2 uh, yang UPK Santirana. Hmm, yang ah itu, Kak. Uh, yang hmm. 17-nya itu maksudnya hmm, yang bisa menjadi yang sah itu, Kak. No, oh, okay, okay. Nanti. Istilahnya sah itu, Kak. Istilah teksnya ya. Yeah. Jadi ikut teksnya gitu. Tapi kan kita paham dari 19 yang sah itu adalah 17, hmm. Hanya dua upk santirana yang ahih kan? hmm. itu kan. Gitu. Kamajanya dalam hal ini berarti yang tiga dasaka itu maksudnya uh -huh. Bapak? Kalau di Pati sandi iya toh. Wow. Kayak dasaka, bawa dan waduk kan. Hmm. 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 Makasih Bapak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia muncul terus cita jarupa. Dia mengkondisikan terus. Tidak makin lengkap ya, pengetahuan Anda ya tentang kehidupan. Ya, bener gak sih? Kita akhiri aja sampai segini ya. Kan, gurunya biar ada yang disembunyikan lah. Silahkan, ada yang ingin bertanya kembali. Uh, ya Bade, mau tanya dikit tadi uh, kusala cita itu yang punya moha berbuat baik berdana itu dengan suatu harapan itu um, hasilnya gimana ya untuk kamanya loh gitu? gimana gimana kusala uh, kama kusala cita untuk uh, di, dengan moha ah. karena berbuat baik mau ah. berdana itu dengan mengharapkan kan iya iya iya. itu hasilnya gimana itu ya? boleh itu masih ada kama baiknya ya? iya, <tuk> karena. <tuk> terima kasih. ya ya. tadi dijelaskannya begini. di dalam setiap kama bahkan dalam kama baik pun itu moha terlibat, awija terlibat. Gitu. kan penjelasannya tadi begitu di dalam kama katakanlah kama-kama masa lalu kita yang sudah kita lakukan ya kita ambil contoh ekstrimnya meskipun itu karma baik karena kalau karma buruk pasti ada moha kan kita ambil ekstrimnya karma baik pun moha terlibat kenapa sesungguhnya meskipun kama moha dan karma baik mahakusala Cita, cetana di mahakusala atau cetana di rupa wacara kusala, atau arupa wacara kusala juga, itu tidak muncul bersamaan. Moha dan kusala cita, atau cetana di kusala cita, itu tidak muncul bersamaan. Moha tadi dijelaskan selama masih eksis, mohanya artinya moha itu belum dihancurkan, maka seseorang itu akan tertipu oleh awija tidak melihat bahwa sangsara ini adalah penuh dengan duka, tidak melihat empat kebenaran mulia, dan itulah mengapa karma ini berputar terus. itu di, munculnya di waktu yang berbeda. ya artinya kalau dulu guru saya menjelaskan memakai istilah underlying factor, underlying itu apa berarti ya faktor yang kayak mendasari, mendorong gitu dari belakang. Itu. Memang nggak eksis berbarengan Tapi setiap kali melakukan karma itu karena dorongan moha Meskipun itu karma baik Ya makanya tadi dijelaskan Bahkan ketika seseorang melakukan karma baik Itu moha berperan ter Terlibat meskipun tidak muncul berbarengan Terlibat dalam konteks seperti apa Mengelabui kita dengan memberikan pemahaman bahwa sangsara itu adalah penuh dengan kebahagiaan Saya berdana semoga saya lahir di surga itu sudah moha dan ada tanha ingin lahir di sana kan ya saya ingin jadi orang kaya itu moha terlibat karena nggak ada nggak ada orang kaya kan yang ada hanya cita-cita si rupa kan ya pemahaman saya ingin lahir jadi ini ingin lahir jadi itu itu juga karena pengaruh dari moha tadi <tuh> nah ketika tertipu oleh moha itu tadi kemudian biasanya tadi dikatakan di Padesa Bidamaga <tuh> ketika sudah terkelabui oleh moha maka akan muncul hasrat kerinduan dari hasrat kerinduan akan muncul pelekatan dari pelekatan akan muncul karma itu ya jadi tadi menjelaskan bahwa di dalam setiap karma yang sudah terakumulasi Artinya karma yang sudah dilakukan Maka lima dhamma ini terlibat Yaitu apa? Awija, Tanha, Upadana, Sangkara, Kama, Bawa Sangkara adalah Puba Cetana Kama Bawa adalah Munca Cetana Itu Paham? Paham atau makin bingung? Itu tetap karma baik. Tetap. Tapi itu lima dhamma itu tadi terlibat. Ya. Bisa muncul sebagai underlying factor. Ya. Karena karma baik dengan awija tanha upadana itu nggak bisa eksis bersamaan kan. Tapi dia underlying factor. Mendorong dari ini. Makanya benar yang saya katakan tadi. Apa di kelas pertama kita ini udah sampai membangun di atap rumah ini. Jadi pengetahuan fondasi yang bawah-bawah harus kokoh. Cita-cita sika bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 kokoh. Karena kalau semakin kokoh seseorang di bab-bab awal, penjelasan yang saya sampaikan tadi akan mampu dipahami dengan lebih dalam gitu. Gitu. Jadi memang itulah repotnya belajar abidama benar-benar harus terstruktur <laughs> ya tetap karma baik pak jangan khawatir <laughs> tapi kan sebaik-baiknya karma apapun tetap ada duka ya toh ya toh pak yang kita harus lakukan adalah yang besok kelas kelas suta besok Kama yang tidak putih dan tidak hitam karma yang menghancurkan kama nah, Yaitu kama yang muncul di maga cita Itu tujuan kita Karma yang adi duniawi Yang membuat kita keluar dari samsara Hanya kalau beraspirasi jangan oh, Saya pengen lahir di surga Semoga jasa kebajikan saya ini Membuat saya lahir di surga Sebagai dewa yang gagah perkasa Enggak jangan Semoga jasa kebajikan saya ini Menjadi pendukung untuk Merealisasi nibana Atau Kalau mau dikasih perantara Semoga jasa kebajikan saya ini Menjadi pendukung saya untuk jadi biku lagi <laughs> Karena udah kapok Jadi umat kapok <laughs> Ada lagi <laughs> Ada lagi Eh sorry. Aparat cetana, banteh. Aparat cetana. Eh uh, ya. Begitu. <tuh> begitu semua faktor terpenuhi itu dasarnya cetana. <tuh> harus di aparat cetana gitu ya banteh. Ya? Tidak harus di apa ya. Pokoknya begitu, sejak semua faktor karma dipenuhi, mm -hmm. maka cetana sejak itu sudah menjadi sanidana cetana. Mm -hmm. Jadi kalau karma pembunuhan, ya lima faktor, faktor dipenuhi. Karma mencuri, empat faktor ya. Mencuri berapa? Lima juga. Lima juga 5 ya. Juga. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi se semua cetana yang faktor-faktornya sudah menjadi jalan karma, mm -hmm. itu harusnya sanidana cetana nah kalau yang kama baik gimana ya bate maksudnya kama baik ya misalnya berdana gitu uh, kan hanya disebutkan kan hanya ada uh, puba cetana muncak cetana aparacetana puba cetana ketika mempersiapkannya muncak cetana ketika persembahannya itu diberikan aparacetana ketika merenungkan hmm, jadi harus tiga tiganya itu Uh -huh. uh, udah selesai baru Sanitana tanah maksudnya itu sejak muncul cetana oh iya dari situ sampai selesai harusnya ya? begitu ya uh -huh. <coughs> makanya dari satu kali seseorang berbuat kama dia bisa kama tersebut bisa memunculkan kelahiran berkali-kali enggak berkali-kali berkali-kali eh, uh, contoh referensinya misalkan eh, uh, Mahamugalana ketika beliau masih menjadi umat biasa yang membunuh orang tuanya karena karma buruknya ini beliau muter di apa ya berkali-kali kan lahir di neraka keluar dari neraka di alam apa ya yang lain tak peta asura binatang muter di situ lama sekali karena satu karma pembunuhan itu setelah itu dia baru keluar. Saya, saya, saya lupa ketika menjadi Mahamogalana itu beliau, beliau baru keluar dari apa ya atau Enggak, saya lupa harus saya baca lagi. Ya. Itu ya bantai karena ada Jawana yang du, di Jawana dua sampai Oh 6 iya, itu iya, ya, iya, iya, oh, iya, okay, okay. iya. Oke, itu. Ya, jadi ada Jawana yang matang di kehidupan. Kedua ketiga dan mm -hmm. yuh, Sampai kapan pun kan Selama di samsara kan Jadi sani tanah cetananya itu kalau misalnya di jalan Warna dua sampai enam itu ya bisa dan Sampai kapan pun Makanya bisa tanpa akhir kan <laughs> Serem Bisa tanpa akhir <laughs> hmm. Kalau satu-satu ya ada akhirnya pasti <laughs> Ini tanpa akhir makanya perumpamaannya yang bagus adalah Anda menanam satu biji mangga Buahnya berkeranjang-keranjang itu kan nggak 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 ceritanya tidak ketika seseorang menanam satu biji mangga buah mangganya satu hmm? berkeranjang-keranjang padahal satu detik triliunan <laughs> serem makanya bisa tanpa akhir nggak selesai-selesai makanya kalau karma itu harus berbuah apa bendera putih makan tidur aja ada percuma kan nggak <laughs> ada kehidupan suci itu kata-kata Buddha kan Gak akan ada kehidupan suci Tapi untungnya karma bisa dicegah Supaya gak berbuah dan bahkan bisa dihancurkan Sehingga Kiria citanya muncul gitu. Nakar dari karma sama dengan nakar dari paticca Samupada Awija dan Tanha Makasih Bang Ya Aduh, aduh. Ada lagi? Ada lagi, kalau nggak ada, kita tutup.